aja dia ikut campur urusan kita. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Diam! Kita lihat saja nanti. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Dia selalu saja bisa mengalahkan para abdi setiaku. Kalau Malampir saja gagal menghadapinya, apalagi aku. Buktinya, aku sudah gagal mengerjai Laila. Diam! Bicara apa kamu, Sundari? Kau harus tetap membalaskan dendammu. Atau selamanya kau akan hidup dalam kehinaan. Iya. Dan orang-orang yang menyakitimu, semua hidup tenang dan bahagia. Kau benar. Aku tidak boleh menjadi lemah. Aku akan menghabisi semua orang yang menyakitiku dan menghalangiku. Bagus. Bagus sekali. Bawa dia! Tangga! Siapa yang kamu tuduh sebagai tukang santet? Berdebah kamu, Jayadi. Kamu memfitnah aku sebagai tukang santet. Kamu yang memfitnah aku! Jayadi, apa salah Sundari? Sampai kau pukuli! Usir mereka, jangan sampai pukulin Sundari! Kau diam! Cepat bawa dia! Rasain kau tukang santet. Ayo jalan. Aku berjanji. Aku akan membalaskan semua dendamku. Untuk semua air mata kita, Mbok. Sembara itu hebat sekali ya. Dia bisa mengobati Laila dari teluh. Suatu saat nanti, saya akan bisa mempunyai ilmu setinggi itu. Jangan terlalu berhayal. Kamu kerja saja malas-malasan. Bagaimana kamu mau bisa seperti Sembara? Sundari? Sundari? Ya, benar itu Sundari. Padahal kan dia sudah mati. Jangan-jangan arwahnya yang ketayangan. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia mau balas dendam. Ayo kabur, ayo kabur, ayo kabur. Tidak boleh menyerah. Iya, aku harus bisa melepaskan diri.